Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak. Kita main lagi nih Teo Town setelah liburan panjang nih pak. Minal aizin pak, maaf lahir batin yang merayakan. Yang enggak juga, ya enggak apa-apa, kita maaf-maafan juga. Ini kota saya pak, Kawarang nih udah enggak terurus nih. Berapa lama? Sebulan kayaknya ada nih. Sampai saya bingung nih saya harus bikin apa lagi. Ini juga kurang air. Aduh, kita benerin dulu ini ya. Kita kasih ke sini air. Nah, sekarang saya jadi bingung nih. Kita harus bikin apa lagi nih, Pak? Saya juga masih gara-gara saya sebenarnya itu Teo Town juga masih baru, Pak. Ya. Saya juga masih bingung nih kenapa nih kereta nggak mau jalan ya? Nggak mau keluar gitu. Harusnya gimana ya? Cuman tuh saya sekarang kayaknya di sini saya mau bikin stasiun ini deh. Stasiun apa namanya, stasiun hall apa ya, stasiun pusat apa ya namanya istilahnya, ya kurang lebih seperti itulah. Apalah, kita coba aja ya. Ini itu saya download pluginnya apa ya, ya pokoknya Paglin Train Trainan lah. Nah ini nih saya pengen bikin ini nih pak. Nah cuman kadang nih saya juga masih bingung nih bikinnya gimana ya, bagusnya ya. Kita sambil praktekin ya, kurang lebih kita bikin berapa jalur, kita bikin dulu di sini ya, kurang lebih ya. Inilah ya, kurang lebih ya. Hop. Ini saya nggak tahu nih ya, harusnya tuh bikinnya kayak gimana ini sistemnya nih. Cuman saya kurang lebih mau bikinnya kayak gini, Pak. Nah itu tengahnya ya, dua rel cukup, dua peron ya. Ya Allah, mencong. Kenapa nih? Udah cukup. Terus kita kasih yang tengahnya. Kenapa ya mas saya apa ya? Mencong-mencong gak jelas gini nih. Udah nih. Kurang satu. Yang ini. Nah. Gitu. Terus ini bagian yang sini. Oh, ada rel dulu ternyata pak. Harus ada relnya dulu. Terus kita pakai rel biasa aja dulu deh. Gimana nih? Gini. Widih, nah ini nih. Station hall kita nih. Ini terus kita kasih ini nih nih, Pak. Ini ada jam. Udah gede banget tapi jamnya ya. Kayaknya nggak perlu deh jam gini nih, terlalu gedean. Ini. Nah, jam kecil gini aja nih. Coba ya sini, hop. Gitu, bener gak? Gini. Ah. Tapi terlalu polos, kita kasih gini dulu. Biasanya, bentar ya. Nah. Gitu, baru kita kasih yang ini. Nah, kurang geser satu ya. Kita push aja berarti ini sebelah sini. Biar seirama. Nah. Cakep, cakep. Terus kita kasih rel lagi. Terus ini. Hop. Nah. Oke, kayak gitu. Sebelah belakangnya kita juga kasih dong. Kok nggak mau ini ya, biasanya kalau saya tekan tab mau apa jadi setelah update dia nggak mau ya. Ya sudahlah, kita bikin lagi tadi. Nah itu udah, terus kita bikin yang bagian sininya gini aja lah udah.
Oh, ya nggak bisa, jelek banget kok kayak gitu ya. Saya mau ngadep sana. Kita kasih peronnya lagi deh, ada nggak platform? Nah, itu terus kita kita perlu bikin ini juga sih sebenarnya, apa yang namanya ya, yang lucu apa ya, ada apa lagi nih dari kategori signal. Ini lucu juga sih sebenarnya. Musiknya kategori kita pasang dulu sementara, asyal-asyalan buat buat ini ya. Dah, ini sementara kayak gini nih Pak. Too much. Nanti dulu dah, kita urusin ini dulu aja ya. Ini udah, terus kita bikin sekarang tempat parkirnya Pak. Kita bikin tempat parkirnya pakai ini aja ya, aspal ya. Bagusnya gimana? Gini. Situ terus kita kasih biar kelihatan coklat gimana. Nah. Boleh deh, brick aja deh. Kita kasih brick. Soalnya kalau tanah dia mencar-mencar ke sini, Pak. Terus ini ada konkret juga bagian sini, kita isi situ. Terus kita kasih apa lagi ya bagusnya ya? Ini kita agak gede, soalnya kenapa rencana di belakang saya mau bikin gudang kereta. Di situ gudang kereta jalurnya dari sini bisa ya kayak gitu. Udah, terus cara ngehubunginnya ini kita dengan cara tar dulu ya, kita beresin ini dulu. Ini udah selesai, ntar saya tarik nafas dulu Pak, bingung juga ya bikin satu gini ya. A few inches later. Saya mau ada gudang, cuman jangan jadi ini Pak, jangan apa namanya, jangan industrial, tapi kayaknya harus industrial deh ya. Sekarang keretanya kenapa nggak nongol Pak? Kita bikin third configuration ini di sini nih. Itu mana yang dua lagi? Sini. Situ. Situ. Bisa nggak suka nih Denny. Situ, terus satu lagi kita bikin yang sini. Nah, sekarang kita bikin train yard. Itu traffic. Tadulu. Ini tuh adanya di mana ya? Nah, ini nih. Ada yang bisa di rel kereta, kok saya lupa ya? Kita taruh. Ini nih di sini gimana caranya ya? Kok saya jadi lupa ya bikinnya ya? Oh, di sini ah. Nah, kan jadi lumayan kan? Rada apa ya? Rada berisi. Rel kereta udah, cuman kenapa keretanya nggak mau lewat Pak ya? Saya minta tolong Bapak deh nih, kenapa ya bisa begini ya? Bisa nggak kelewat gitu keretanya? Saya pengen tahu Pak, soalnya ya, jujur aja nih kereta ini jarang banget saya buat, makanya rada ini juga nih saya nih, rada apa namanya, rada bingung. Duh, kok juga bukan ya. Nah, jadi begini nih Pak, kurang lebihnya ya. Kereta
Toh yang tadinya sebenarnya saya juga mau bikin ini ya, mau bikin apa komersial yang rada. Maksudnya kita udah mulai bikin komersial sih Pak. Cuma entah kenapa saya lebih fokus ke rel kereta dulu Pak buat episode selanjutnya sih. Kayaknya Pak ya. Soalnya jujur aja nih, saya habis bahan nih. Mau ngebahas apa lagi saya juga bingung nih buat next episode nih Pak. Jadi saya main ininya pelan-pelan aja dulu dah. Main Teotonnya. Oh nanti saya juga mau bikin map gede deh. Kita bikin map gede. Saya mainin. Oh, saya nggak tahu ya kan kalau map offline tuh bisa nyambung ya jalan dari satu kota ke kota yang lain ya. Cuman kalau uangnya bisa kita transfer nggak sih Pak? Kalau Bapak tahu komen Pak ya. Atau nggak di Discord lah nanti saya tanya deh. Lupa saya sampai ininya. Sampai apa namanya. Eh, cocokan ini kayaknya ya. Wih, wits. Dapat dari ini mana itu ya? Dapat dari apa namanya? Plugin apaan ya? Serius nih. Wits. Lucu banget kita terusin. Kita lupa menghubungkan rel kereta ini dengan apa namanya stasiun kota. Ntar ya kita cari ide lagi nanti. Sementara gini dulu, saya nggak mau banyak-banyak dan nggak mau lama-lama juga Pak. Soalnya yang tadi saya bilang, ini saya juga apa namanya habis bahan bingung saya mau bikin apa lagi nih. Op, nanti kalau Bapak ada ide. Oh iya, kalau season 3 kapan Pak mulainya Pak? Nantilah kita apa namanya nanti pelan-pelan Pak. Saya soalnya apa ya, ngumpulin koinnya dulu kalau mau bikin map gede. Soalnya begitu Pak, jadi ya mau nggak mau kita tunggu dulu ya lah ya. Komersial kurang lebih di situ dulu deh, kita iniin dulu ya. Ini kenapa ini? Hold. Listrik kurang. Ini apa nih? Saya download ini tapi oh, nggak dapat pantas. Aduh, sorry. Nanti kita bikin ininya, jangan polos-polos dong Pak, tenang aja kita bikin juga ini. Situ. Jangan di join dong. Terus decal itu, terus kita kasih ini dulu, fansnya dulu. Fans tuh kira-kira Bapak punya plugin apa lagi nggak sih Pak yang bagus Pak? Saya bingung, bosen yang dipakai ini mulu. Kalau rumah sakit tuh sebenarnya nggak terlalu tinggi ya dia ya. Yang capek yang cocok sama ini tuh yang mana ya? Channeling aja lah ya. Pusing-pusing. Nah,
gitu kurang lebih. Kita masukin ini dulu mobilnya. Terus di sini juga ada ambulans tadi kita taruh di ya, walaupun nantinya nggak kelihatan ya, cuman kita juga taruh spare-nya deh. Nah, ini kereta kita masih belum tersambung, Pak. Ini kotanya udah, cuman ini nih nanti PR kita selanjutnya. Rel kereta ini bagusnya kita sambungin ke sininya lewat mana nih, Pak? Kayaknya lewat sini ya harusnya ya. Tapi nantilah. Ya, Pak, jadi gini nih. Ini kita nih. Lihat mati ya gara-gara nggak ada pembeli. Juga nggak ada rel keretanya, kenapa nggak hidup ya? Kenapa nggak hidup ya? Waiting 75. Udahlah, nanti kita cari tahu gimana caranya biar kita bisa aktifin ini nih, Pak ya. Soalnya saya balik lagi tadi masih bingung juga nih. Yaudah, Pak, segini dulu aja kayaknya ya buat episode bikin stasiun hall Kota Karawang. Mungkin nanti habis ini episodenya bakal kita cari apa namanya jalur relnya yang sesuai ke sini, terus kita bikin di sini. Saya masih mau bikin industrial juga di sini, baru komersial nih Pak. Nah, nggak tahu nih komersial bisa nggak ya jauh dari sini ya. Ya maksudnya semi komersial, semi inilah, semi residensial ya, Pak. Sekali lagi, ini dia stasiun hall kita. Kita kasih nama apa masih belum tahu. Bagus nggak, Pak? Kurang apa ya kira-kira ya? Terlalu polos kah saya bikinnya? Komen ya, Pak ya. Yaudah, segini dulu aja mau buat episode kali ini. Saya pamit, bye, assalamualaikum.